Okey. Baik, kita lihat unit yang kedua agama Islam di Malaysia. Sebenarnya di Malaysia ini terdapat pelbagai agama dan kepercayaan dalam kalangan masyarakat kita. Jadi, kita nak lihat dulu latar belakang agama dan kepercayaan yang ada di Malaysia ini. Okey, dulu-dulu inilah dia. Agama dianuti. Bila latihan untuk topik satu, nanti cikgu akan berikan. Nanti cikgu akan berikan nota. Oh ya, ya, cikgu hampir terlupa bahawa nanti cikgu akan berikan nota serta latihan untuk unit satu. Okey, so cikgu akan berikan dalam grup WhatsApp. Okey, cikgu akan berikan dalam grup WhatsApp. So hari ini kita akan fokus dulu pada unit dua, tetapi nanti cikgu akan berikan okey nota beserta latihan untuk unit satu. Okey. Okey Syafin, okey Akam eh. Alright. Okey. Syarifah boleh tak ni Syarifah? Janganlah kemasa maja takutlah cikgu. Ni dah makan belum ni? Kan? Dah makan malam eh? Okey. Alright. Okey. So make sure dah makan eh. Baik. Kita lihat dulu. Okey. Agama dianuti, kepercayaan dihormati. Baik, masyarakat di tanah Melayu okey sudah mempunyai pegangan agama dan kepercayaan sejak dahulu lagi. Dan antara agama dan kepercayaan tersebut termasuklah animisme, Hindu, Buddha, Islam dan juga Kristian. So ada lebih kurang 5 eh. Animisme, Hindu, Buddha, Islam dan Kristian. Kita tengok dulu apa itu animisme. Animisme ni sebenarnya adalah kepercayaan yang terawal masyarakat di tanah Melayu, dan animisme ni bermaksud percaya kepada roh nenek moyang, makhluk-makhluk halus dan semangat. Okey. Kalau kamu nak tahu dulu, semasa zaman dahulu, kalau kamu balik kampung, atuk-atuk kamu pernah tak cakap, eh, jangan pergi belakang tu. Belakang tu ada bobok. Belakang tu ada, ada hantu. Belakang tu, mainlah kat situ. Nanti kena kacau nanti. Betul tak? Jadi, itu sebenarnya adalah kepercayaan animisme. Iaitu kepercayaan bahawa dekat belakang tu, dekat pokok-pokok, dekat bukit, dekat tanah tu, dekat sungai tu, ada makhluk halus. Makhluk, bukan makhluk halus macam ni. Ni kecil-kecil tu. Bukan. Itu bakteria. Ni makhluk halus. Makhluk-makhluk yang kamu tak nampak. Seram eh. Baik. Tak adalah seram pun sebenarnya, kan? Sebenarnya, okay, sebagai manusia, kamu tak perlu takut dengan semua itu. Kerana, okay, Tuhan, iaitu kita tahu Allah telah bagi tahu bahawa apa? Kita semua ni adalah makhluk yang terhebat di bumi. Maknanya kita semua ni makhluk yang lebih baik daripada makhluk halus, daripada tumbuh-tumbuhan, daripada haiwan. Jadi kenapa kita nak takut? Kenapa kita nak takut? Tapi cikgu percaya, mungkin ramai kat sini mesti takut gelap, betul tak? Bila kat rumah tu tutup lampu juga, takut. Kenapa gelap? Kan? So, tak ada apa-apa. Gelap tu hanyalah keadaan yang tidak ada cahaya. Tu je. Dan satu lagi, cikgu tahu ramai yang kamu semua takut dengan apa? Dengan lipas dan juga cicak. Siapa sih takut lipas? Oh, semua berani eh. Oh, Syarifah takut lipas. Okey. Yang cicak ada tak cicak? Siapa takut cicak? Pun takut juga cicak. Aduh, macam mana ni? Kan. Okey. Kalau lipas dengan cicak tu, cikgu boleh ambil pegang macam tu je. Oh, ni lipas. Macam tu. Kan. So jangan takut. Takut kematian je cikgu. Ya lah kau ni Cristiano Ronaldo. Ya lah kau. Saya takut laba-laba.
takut laba-laba pula. Tapi filem Spider-Man nak tak pula tengok. Kan? Spider-Man, oh, suka. Saya suka tengok Spider-Man. Tapi takut laba-laba. Macam mana ni? Pelik lah. Kan? Ah, kan? Jadi tak perlu takut. Okay? Tak perlu takut. Baik. So, itu yang kita kena tahu, iaitu animisme. Percaya kepada roh nenek moyang, makhluk halus dan juga semangat-semangat. Dan sekarang ni masih ada lagi diamalkan, terutama sekali iaitu orang-orang asli yang tinggal di kawasan hutan, di kawasan pedalaman. Orang-orang asli masih lagi mengamalkan animisme. Ya, masih lagi mengamalkan animisme ni. Baik. Kemudian, agama yang kedua kita nak pelajari iaitu agama Hindu. Ini dia agama Hindu, dan dia agama Hindu ini dibawa ke tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan. Dan agama Hindu ni percaya kepada kelahiran semula, iaitu reincarnation. Iaitu kelahiran semula. Baik, agama Hindu. Siapa tahu agama Hindu tu sebenarnya asal daripada negara mana? Regeneration. Sebenarnya dia berasal dari negara India. Dan agama Hindu antara agama yang tertua di dunia. Agama yang tertua di dunia. Dan agama Hindu lebih berpegang kepada tiga dewa utama. Tiga dewa utama, iaitu yang pertama dewa, dewa Brahma, kemudian dewa Vishnu dan dewa Shiva. So ada tiga dewa utama mereka, iaitu dewa Brahma, dewa pencipta, kemudian dewa Vishnu iaitu dewa pengekal, dan yang ketiga dewa Shiva iaitu dewa pemusnah. So dia ada tiga dewa, dan di bawah tu banyak lagi dewa-dewa lah. Baik. Hakam, bukannya Hakam ya. Take note, kan cikgu cakap, hormati agama-agama orang lain. Baik, dalam agama Hindu, kepercayaan kepada kelahiran semula itu memang ada. Maknanya seseorang itu apabila mati, kemudian generasi seterusnya akan melahirkannya semula. Jadi itu memang kepercayaan agama Hindu. Walaupun mungkin kamu semua tidak percaya, bukan bermaksud kamu boleh memperlekehkan agama lain. Kamu tak boleh menghina agama orang lain. Ingat, ingat di sini, hormati, hormati. Baik, so itu tentang geografi apa yang kita belajar. Orang Hindu kata bila kita mati kita dibalik kan. Tapi dia suka jadi macam haiwan dah kan, ikut. Tidak. Ada yang kata akan hidup semula sebagai manusia. Ada juga yang hidup sebagai manusia. So, itu yang dinyatakanlah. Baik. So, itu mengikut kepercayaan mereka. Baik. So, itu yang kedua iaitu agama Hindu. Dan macam mana boleh sampai ke tanah Melayu? Orang-orang India dulu berdagang, naik kapal dan berdagang sampai ke tanah Melayu. Jadi, bila berdagang sampai ke tanah Melayu, sampai ke Melaka, maka mereka membawa sekali agama Hindu. Itu berkaitan dengan agama Hindu. Yang ketiga iaitu agama Buddha. Baik, agama Buddha dibawa ke tanah Melayu melalui juga aktiviti perdagangan. Dan agama Buddha berpegang pada jalan 8 lapis mulia. Tapi jalan 8 lapis mulia tu jalan apa? Jalan 8 lapis mulia ni bermakna sebenarnya dalam agama Buddha dia ada 8 cara untuk menjadi mulia, iaitu antaranya bercakap dengan benar, berfikiran yang benar, kemudian berbuat yang benar, kemudian juga bertingkah laku yang benar, memandang yang benar. Banyak, total ada 8. So, sesiapa yang buat 8-8 ini, dia akan menjadi mulia. Dia macam saya dengan Islam kan? Dia menjadi lebih mulia, menjadi orang yang baiklah. Jadi agama ni
sebenarnya berfungsi untuk apa? Untuk menjadikan manusia itu orang yang baik. Ingat eh? Walaupun agama apa sekalipun, tapi agama kebanyakannya okay, mengajar semua orang untuk menjadi orang yang baik. Ingat tu. Okay. Dan satu soalan cikgu nak tanya. Agama Buddha datang daripada mana? Thailand. Thailand? No, salah. China. China. Salah juga. Apa cikgu? Okey, salah. Sebenarnya, okey, dengar betul-betul eh. Agama Buddha berasal daripada India. Ya. Yeah. Agama Buddha berasal daripada India. Dan agama Buddha ini sebenarnya telah dimulakan oleh seorang pendeta yang bernama Siddhartha Gautama Buddha. Okey. Dan beliaulah yang telah memulakan okay, tentang ajaran-ajaran agama Buddha tu. Dan kemudian agama Buddha daripada India telah datang ke tanah Melayu okay, dengan cara perdagangan. Di mana orang India memang bawa agama Buddha ni pergi ke tanah Melayu. So India ada dua agama. Sebenarnya sebuah negara ada lebih daripada satu agama. Contoh Malaysia kita sekarang. Adakah kita Malaysia satu je agama? Tak. Kita ada agama Islam, Kristian, banyak kan? Maknanya di India pun sama. Okay? Ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Islam pun ada di India. Okay? Jadi, asal-usul dua agama ni, Buddha dengan Hindu, okay? Buddha dengan Hindu memang berasal daripada negara India. Okay? Baik. So itu fakta yang kita kena ingat okey, iaitu animisme, agama Hindu dan juga agama Buddha. Baik. Dan agama Islam. Okey, agama Islam juga dibawa ke tanah Melayu oleh golongan pedagang. Pun pedagang juga. Okey, pedagang, pendakwah dan juga ulama. Dan dalam agama Islam, okey, wajib ataupun perlu mesti percaya kepada dua rukun ini, iaitu rukun Islam dan juga rukun iman. Okey, rukun-rukun ini bermaksud perkara-perkara yang kamu kena amalkan. Contoh, kalau rukun Islam, maknanya kamu kena buat perkara-perkara ini supaya kamu menjadi orang Islam. Iaitu apa? Syahadah, solat, puasa, okay, zakat dan juga pergi ke haji, betul? So kalau kamu buat lima-lima itu bermakna kamu telah cukup perkara-perkara untuk menjadi orang Islam. Tetapi untuk menjadi orang yang beriman, rukun iman, iaitu rukun iman nak jadi orang yang percaya kepada agama, percaya kepada Tuhan, so mesti ada rukun iman, iaitu ada enam, kan? Iaitu apa? Siapa boleh tahu baik nombor satu apa? Percaya kepada apa? Percaya kepada Allah. Allah. Kepada malaikat. Malaikat, betul. Rasul. Percaya kepada kitab. Dan juga kodak dan kodar. So, ada enam. So, kepercayaan iman ini perlu ada enam-enam ni kena percaya. Baru dikatakan rukun iman. So, itu dalam Islam. So dalam Islam, dua rukun ini sangat penting, iaitu rukun iman dan juga rukun Islam. So, itu tentang Islam, dan Islam juga dibawa oleh pedagang Arab. Dan Islam muncul di mana? Bermula daripada mana? Berasal daripada negara mana? Arab lah, Mekah. Ya, yeah, iaitu Islam berasal daripada tanah Arab. Okey, iaitu yang dipanggil Hijaz, dan ianya bermula di tanah Mekah. Okay. Dan hari ini adalah tahun akhir untuk kita. Besok kita menyambut Ma'al Hijrah, iaitu tahun baru bagi agama Islam. Dalam kalender Islam, besok adalah tahun baru, satu Muharram. Jadi kita boleh ucapkan apa? Okay, untuk orang Islam kita boleh ucapkan selamat tahun barulah. Selamat tahun baru Hijrah. So yeah, sama-sama. Ya, yeah, jadi itulah dia kan berkaitan dengan tahun baru Ma'al Hijrah.
Baik. So itu agama Islam. Okey. Dan juga seterusnya kita ada agama Kristian. Dan agama Kristian, okey, wujud di tanah Melayu setelah kedatangan penjajah Portugis. Maknanya bila Portugis datang dan telah menjajah Melaka, maka Portugis telah menyebarkan agama Kristian di tanah Melayu. Dan dalam agama Kristian, mereka mempercayai Jesus sebagai anak Tuhan. Okey, sebagai anak Tuhan. Sebenarnya, okey, untuk agama Kristian, mereka mempercayai ada tiga kuasa. Okey, tiga kuasa, okey, iaitu dipanggil Trinity. Yang pertama sekali iaitu mereka percaya kepada Bapa Tuhan. Okey, pertama, okey, kita kata bukan Bapa Tuhan, Tuhan Bapa. Okey, dan yang kedua iaitu Tuhan Anak iaitu Jesus, dan satu lagi iaitu Rohul Kudus. Rohul Kudus. So tiga-tiga ini digabungkan menjadi konsep satu Tuhan. So mereka mempercayai bahawa Nabi Isa tu ataupun Jesus itu, okey, sebagai anak Tuhan. Jadi kamu tahu kan, kalau katakan Kristian, dia menggunakan simbol lambang macam ni kan? Lambang macam ni kan? So lambang macam ni tandanya adalah apa? Ini adalah salib. Di mana salib ini sebenarnya adalah perlambangan bahawa ya, Nabi Isa ataupun Jesus itu telah pun disalibkan di situ. Jadi itu, okay, kepercayaan kepada, ya betul Alianadra, cross tu. Okay, kepercayaan tentang agama Kristian. Baik, so bila kita lihat banyak jenis agama ini, haruskah kita menyatakan bahawa oh, agama awak salah, agama saya sahaja yang betul, agama awak tu tak betul apa semua? Boleh tak kita cakap macam tu? No, tak boleh. Okay, tidak boleh. Sebab apa? Kita kena hormati kepercayaan orang lain. Okay, kita kena hormati dan respect. Sebab okay, sebab kita kena, kalau kita nak dihormati, kita kena hormati orang lain dulu. Itu paling penting. Okay, kena hormat walaupun agama lain. Ya, yeah, betul, betul. Okay, betul, betul Syarifin. Menghormati kepelbagaian budaya dan kaum yang lain. Betul tu. Okay, baik. So itu paling penting. Okay, baik. So kita lihat di sini berkaitan dengan lima agama. So animisme masih diamalkan sehingga kini, dan kedatangan agama Hindu, Buddha dan Islam telah mewujudkan masyarakat yang menganuti pelbagai agama di tanah Melayu. Dan kedatangan penjajah Portugis, Belanda dan British telah membawa agama Kristian ke tanah Melayu. Jadi bermakna di sini kita telah lihat, okay, ada lima jenis agama yang dianuti dan ketapa dipercayai dan diamalkan di tanah Melayu dan di negara kita. Okay, so itu paling penting tentang agama. Baik, ada sebarang soalan nak tanya sebelum kita meneruskan pembelajaran kita berkaitan dengan agama ni? Okay. Alright, so tak ada Okay. Alright. Baik. Okay, baik. So kita dah belajar tentang lima agama ini. Okay, so sekarang kita akan sedikit meneruskan berkaitan dengan kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Iaitu, okey, kenapa diberikan perhatian kepada agama Islam je, cikgu? Pernah tak kamu bertanya, cikgu, kenapa diberikan perhatian kepada agama Islam sahaja? Siapa boleh jawab? Kenapa diberi perhatian kepada pembelajaran agama Islam sahaja? Ya, yeah, kenapa agam? Sebab Islam tu agama rasmi Malaysia. Ya, yeah, sebab Islam adalah agama rasmi, official religious, okay, di Malaysia. Jadi sebab itu kita kena mempelajari agama
Okey, bukan mempelajari agama Islam tetapi mempelajari sejarah. Sejarah kedatangan agama Islam, bukan belajar tentang Islam, bukan. Kena faham tu. So begitu juga macam kalau kamu, macam kamu kan. Kalau kamu belajar di di China ataupun mungkin kamu belajar di India, mungkin juga kamu akan belajar tentang agama Hindu. Okey? Dan juga sebab dia bergantung kepada agama rasmi negara itu. So agama rasmi negara kita adalah negara okay, adalah agama Islam, maka kita kena mempelajari tentang sejarah okey kedatangan agama Islam di negara kita. Baik. So kita lihat okey seterusnya iaitu berkaitan dengan bagaimana agama Islam datang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. So yang ini eh zaman Kesultanan Melayu Melaka, macam mana agama Islam datang iaitu ya. Yeah. Ya, ada Iman. Ah, nak cakap apa tu? Bila batu. Ah? Bila kedatangan batu tu? Bila kedatangan? Batu. Batu bersurat. Ah, batu bersurat. Bila kedatangan batu bersurat? Ah, okey, baik. Baik, kita tengok di sini. Okey, batu bersurat. Okey, membuktikan kewujudan agama Islam, kita tengok batu bersurat ni. Batu bersurat ini, ini batu bersurat ya. Ini batu yang bersurat bertarikh 1303. Okey, Masihi. Ditemukan di Sungai Teresat, Kuala Berang, membuktikan kedatangan agama Islam ke Terengganu. Baik, untuk pengetahuan kamu, okey. Kamu ada belajar Melaka tak hari itu masa tahun 4? Ada belajar Melaka? Okey. Okey, untuk pengetahuan ada, kamu. Ada. Ada kan? Ada. Okey, baik. So, masa Melaka dulu, kalau kamu ingat lagi, Melaka sebenarnya okey telah ditubuhkan oleh Parameswara, betul? Baik. Ah, Parameswara dan dia ditubuhkan pada tahun 1400. Ya. Yeah? Kemudian pada tahun 1511 1511 okey Melaka telah pun diserang oleh Portugis diserang Portugis. Baik, so di sini kalau kita tengok ini zaman ketika kegemilangan Melaka ini daripada tahun ini sampai tahun ini, ini adalah kita kata sebagai zaman kegemilangan Melaka, kegemilangan Melaka. Baik, so sebelum itu, okey, kalau kita lihat batu bersurat tadi tu, batu bersurat tadi itu telah ditemui di Kuala di Kuala Nerang pada tahun 1303. Maknanya di sini pada tahun 1303 penemuan batu bersurat. Di mana? Di Terengganu. Nampak tak? Bahawa agama Islam telah datang lebih awal sebelum salin ke? Tak perlu. Ini hanyalah gambaran untuk kamu lihat. Begini dia punya timeline. Okey, timeline dia maknanya batu bersurat itu ditemui sebelum Parameswara datang dan membuka Melaka. Baik, ada yang tanya cikgu, Parameswara ni sebenarnya datang daripada Indonesia ke? Ya, memang Parameswara sebenarnya datang daripada Indonesia, iaitu dia datang daripada Palembang. Palembang tu di mana? Di Indonesia. Yes. Tapi dia datang ke Melaka dan beliau telah membuka Melaka dan mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka. So ini okey, yang kamu perlu nampak, yang kamu tengok, macam ni dia punya flow dia. Okey, so batu bersurat itu telah ditemui sebelum Melaka dibuka oleh Parameswara. Okey, so itu yang cikgu nak kamu faham supaya ianya kamu boleh faham, itu cara dia. Baik, so bukti arkeologi kedatangan agama Islam di Tanah Melayu iaitu batu bersurat. Okey, bertarikh 1303 di Sungai Teresat, Kuala Berang, membuktikan kedatangan agama Islam ke Terengganu. Kemudian, batu bersurat yang kedua ditemukan di Pengkalan Kempas Negeri 9,
bertarikh 1467 membuktikan kewujudan agama Islam di Negeri Sembilan. So kalau 1467 ni kat mana cikgu? 1467 tu berada di berada di sini. Okey, berada di sini. Okey, tahun 1467. Okey, di mana 1467 tu kalau kita lihat waktu inilah penemuan batu bersurat di mana? Di Negeri Sembilan. So ini satu lagi bukti bahawa agama Islam telah pun sampai ke tanah Melayu. Yang ini penemuan batu bersurat di Negeri Sembilan. Maknanya kedatangan Islam di Negeri Sembilan pada tahun 1467. So ini flow dia. Okey, kita dah faham bahawa okey. So ini yang paling penting yang kita nak lihat, iaitu penemuan batu bersurat di Terengganu sebelum pengasasan Melaka dan penemuan batu bersurat di Negeri Sembilan pada 1467 ketika kegemilangan Melaka. Begitu. Okey, nampak tak flow dia? Nampak flow dia? Alright, good. So itu paling penting untuk kamu memahami sejarah. Ingat, sejarah ni kita kena bentuk macam cerita supaya kita boleh susun ikut tahun dia. Susun ikut tahun dia baru kita faham. Oh, macam ni. Okey. Baik. So kalau kita lihat, ini adalah faktor kedatangan agama Islam dan kita telah lihat tentang kedatangan agama Islam. Okey. Dan kita lihat pada awal abad ke-15 ini, okey, kita nak lihat tentang Melaka muncul sebagai pusat perdagangan pada awal abad ke-15. Melaka muncul sebagai pusat perdagangan maritim yang terkenal. Perdagangan laut. Maritim tu yang kelautan lah. Dan pelabuhan Melaka menjadi pelabuhan entry port. Maknanya pelabuhan export dan import. Dan merupakan destinasi persinggahan pedagang Islam. Silakan Aidan. Okey, dan pedagang bukan Islam. So, kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ni didorong oleh beberapa faktor. Beberapa faktor antaranya yang pertama, peranan pedagang Islam. Ini yang pertama. Peranan pedagang Islam, sebab pedagang Islam dari negara Arab dan India menyebarkan agama Islam melalui kegiatan dakwah. Terdapat pedagang yang berkahwin dengan rakyat Melaka dan menyebarkan agama Islam kepada penduduk tempatan. Okey, take note sini. Pedagang Islam dari negara Arab dan India. Okey, mungkin kamu akan confuse. Okey, kegiatan dakwah ni maknanya kegiatan menyebarkan agama. Itu maksud kegiatan dakwah, iaitu kegiatan menyebarkan agama. Dan mungkin ramai yang bertanya, cikgu, kenapa agama Islam datang daripada Arab dan juga India? Harus diingat, bila agama Islam memang muncul daripada tanah Arab. Tetapi apabila orang-orang Arab, dia berniaga, dia berdagang, dia singgah ke India dulu. Bermakna pedagang Arab telah menyebarkan agama Islam di negara India dahulu. Kemudian bila ramai orang India di sana yang telah bertukar menjadi agama Islam, maka pedagang Arab dan pedagang India telah berdagang pergi ke tanah Melayu. So mereka membawa sekali agama Islam. Itu maksud dia. Baik. Itu maksud dia. Okay. Walaupun pada waktu itu agama negara India sudah ada agama Hindu dan agama Buddha. Namun Islam juga telah muncul di sana kerana pedagang-pedagang Arab. Baik. Cikgu tak nak menyambung lagi sebab cikgu rasa kalau sambung lagi mungkin akan membosankan. Okey, sila ambil kertas untuk kita buat nota ringkas unit yang kedua ini. Jom. Okey. Sila ambil kertas dan juga. Okey, baik, bagus. Ada buku, ada kertas. Okey, kita nak buat berkaitan dengan subtopik yang pertama ini, iaitu kita nak lihat berkaitan dengan
Okey, iaitu agama dianuti, kepercayaan dihormati. Okey. So kita nak buat yang ini. Jom kita buat sama-sama. Okey. Sebelum agama Islam datang, okey, kita juga ada agama Hindu, ada agama Buddha dan juga ada animisme. Maknanya mula-mula sekali di tanah Melayu ni, kita ada agama animisme dulu. Kemudian, okey, datang agama Hindu. Kemudian datang agama Buddha dan barulah datang agama Islam. Dia ikut 1 2 3 4 macam tu. Dia ikut susunan. Okey. Jadi ini ikut susunan kedatangan agama ke tanah Melayu. Jom kita buat nota, okey, ringkas berkaitan dengan, kita nak buat mind map, eh. Okey, berkaitan dengan, okey, kepercayaan. Okey. So cikgu akan clearkan dulu yang ini dan kita akan buat, okey, nota. Boleh, boleh, boleh. Nanti cikgu akan buat. Tapi kita akan buat satu-satu dulu lah, eh. Baik, unit 2. Okey. Tak payah tulis. Kenalah juga tulis supaya ingat. Okey. Agama dan kepercayaan. Okey. Agama dan kepercayaan, okey, masyarakat tanah Melayu. Jap. Sebelum itu, okey, korang ni tak nak ni ke? Tak nak menulis-nulis ke? Tak nak tulis nota ke? Cikgu buat mind map je lah. Okey. Rugi tau. Rugi kalau tak buat nota, sebab nota ini akan memudahkan kamu untuk faham. Okey, memudahkan kamu untuk faham. Okey. So, dengan nota ini kamu tidak perlu lagi untuk baca buku teks. Kamu hanya perlu tengok nota ini saja. Baik. So, agama dan kepercayaan masyarakat tanah Melayu. Yang pertama, okey, iaitu kita boleh buat animisme. Okey. So, animisme kita boleh take note kat sini. Okey. Okey. So, ini kepercayaan terawal. Maknanya yang paling awal. Okey, baik. Okay. Korang buat je tau. Korang follow je cikgu.
Okey. Kita cikgu diam je tadi sebab okey sebabnya okey cikgu okey. Ya, yeah, okey cikgu telah pun apa kita menghormati azan tadi. Bukan di bawah eh, dibawa melalui perdagangan. Okey. Bukan di bawah. Sorry. Ada typo sikit. Okey. Dibawa melalui perdagangan, dibawa melalui okey, bukan di bawah eh. So cikgu harap kamu boleh buat pembetulan kat situ. Okey. Baik, so yang keempat kita ada agama Islam. Okey. Baik, agama Islam. So agama Islam juga dibawa ke tanah Melayu. Okey. Oleh so dibawa oleh okey golongan pedagang. Okey, dibawa oleh pedagang, kemudian juga dibawa oleh pendakwah dan ulama. Pendakwah dan ulama. Okey. Baik. So okey, pendakwah dan juga ulama kat sini ya. Okey. Lepas tu okey, pendakwah dan ulama. Okey, baik. Kemudian okey, iaitu kita boleh tulis wajib percaya rukun iman. Sorry, rukun Islam dan rukun iman. Okey, so macam tu. Okey. So kita akan buat kotak dia begini. Okey, dan juga kita buat kotak untuk informasi dia begini. Okey. Baik, yang ini. Dan untuk yang terakhir kita akan buat yang kelima, iaitu kita akan buat okey, iaitu agama Kristian. Okey. Baik. Agama Kristian. Okey, kejap. Baik, agama Kristian. Okey, kalau kita lihat okey, so kita akan buat wujud setelah kedatangan Portugis. So kita buat macam ni. Okey, Portugis. Okey, dan kemudian kita buat di sebelah dia, iaitu okey, iaitu mempercayai okey. Okey, iaitu mempercayai Jesus. Okey, sebagai okey, iaitu anak Tuhan. Okey. Baik. So kemudian kita boleh buat kurungan dia begini. Okey. Dan juga kemudian kita boleh buat okay, kotak dia begini. Okey. Baik. So selepas itu kita akan relatekan dia eh. Cara untuk kita sambungkan dia. Okey, iaitu kita sambungkan agama dan kepercayaan masyarakat tanah Melayu ni, kita buat macam ni. Kemudian kita buat begini. Okey. Dan kemudian kita akan buat begini. Okey, dan kemudian kita akan buat begini serta kita akan buat begini. So ada lima dan kemudian kita boleh relatekan dia. Okey. Dah salin. Okey, baik, bagus. Okey, so kita akan boleh buat relate dia begini. Okey, so relate dia begini. Okey, so seterusnya begini. Okey, dan juga begini. Serta juga yang terakhir begini. Okey. So akhirnya kita dapat lengkap. Okey. Kita dah buat mind map berkaitan dengan agama dan kepercayaan masyarakat tanah Melayu. Baik.
So, ada beberapa perkara yang kamu boleh notice kat sini ataupun boleh nampak. Okay, antara perkara yang paling penting, okay, kalau kamu perhatikan, sebenarnya kamu nampak bahawa tiga agama, Hindu, Buddha dan Islam, okay, datang melalui perdagangan. Nampak tak persamaan dia? Okay, perdagangan, agama Buddha pun perdagangan dan agama Islam juga dibawa oleh pedagang melalui perdagangan jugalah. Okay. Jadi, untuk mengingat sejarah, kita kena ingat dia punya persamaan-persamaan dan perbezaan-perbezaan. Jadi, dengan cara itu senang kita nak ingat. Okay. So, itu cara yang paling paling baik. Okay. Okey, cikgu, apa berbeza dengan pedagang dan perdagangan? Baik, pedagang ialah orang yang berdagang. Maksudnya macam ni. Okey, pedagang ni trader. Perdagangan trading. Boleh faham tak, Syabi? Pedagang itu trader. Maknanya orang yang trade. Tapi perdagangan adalah trading. So itu perbezaan dia. Itu perbezaan dia. Pedagang ialah trader. Okay. Macam macam okay, perniagaan dengan peniaga. Perniagaan business. Peniaga businessman. Macam itulah. Okay. So itu perbezaan antara pedagang dan juga perdagangan. So hopefully kamu boleh faham. Okay. So, kalau dah siap salin, boleh tulis dekat Zoom chat, tulis cikgu dah salin. Dah salin belum? Kalau dah salin. Okey, dah siap. Okey, Sharifah dah siap, Danish dah siap. Okey, Jalvin, okey, Hakam. Zainab, okey, Akib. Okey. Adrano Patricia, okey, bagus. Okey, Aaron, Akib, bagus. Rizkin Bunda. Okey, baik, bagus. Baik. Dah, eh? Baik. So, ramai yang dah siap. Okey, bagaimana dengan okey, ini nota peta minda untuk menunjukkan bagaimana okey, kaitan antara nota-nota itu fakta-fakta sejarah dan juga dia punya macam mana kita nak asingkan tu senang. Baik. So,